Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi, di dalam segalanya mudah di dalam PDPC Ustaz Mi. Alhamdulillah adik-adik, apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz Mi tak nak buang masa, kita tengok terus tajuk kita pada hari ini sebagaimana di paparan larangan rasuah pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM bidang Al-Quran. Adik-adik boleh buka buku teks pada muka surat 25 hingga 27. Jadi jom kita tengok seterusnya. Ya, objektif pembelajaran tentunya yang pertama membaca dan memahami surah Al-Baqarah ayat 188, yang kedua menerangkan tentang larangan rasuah dan kesannya, yang ketiga mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik menjawab berdasarkan modul mantap, dan yang keempat menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik sebagai ulang kaji insya-Allah. Okey adik, kita tak nak buang masa, inilah asas kepada tajuk kita pada hari ini, surah Al-Baqarah 188. Adik-adik boleh ikut bacaan Ustaz Mi ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Kita tengok terus kepada potongan ayatnya. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Bainakum bil batili, antara kamu dengan jalan yang salah. Yang ketiga, wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithm, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian harta manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Okey, nak bagi faham lagi adik, Ustaz Mi baca maksud dia dan sambil-sambil itu kita tengok ya. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Ini arahan. Jangan makan atau ambil harta orang lain antara kamu dengan jalan salah. Sebab kita tahu dah jalan salah apa, jalan betul apa. Jadi jangan ambil jalan salah. Dan jangan pula kamu memberi rasuah. Tajuk kita, larangan rasuah kepada siapa? Kepada para hakim. Nak menangkan kes kita, kita kena hakim tu, kita bagi rasuah dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, dalam bentuk hadiah apa pun, jadi kita menang kes. Yang tu tak boleh, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian harta manusia dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dah tahu dah, so jangan buat ya, insyaAllah. Okay, nak bagi faham lagi adik, jom kita tengok larangan Allah berdasarkan ayat. Sebagaimana di atas, Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara berikut. Antaranya termasuklah, kat sini ada 7. Yang pertama salah guna kuasa, yang kedua menipu, yang ketiga merompak, yang keempat mencuri, yang kelima judi, yang keenam riba, yang ketujuh rasuah. Okey, kita tengok bentuk soalan dalam modul mantap. Senaraikan 3 cara mengambil harta orang lain yang dilarang oleh Allah. Okey, nombor 1 kita tengok kata tugasnya, senaraikan berapa dia hendak. 3, apa kehendak soalan, cara mengambil harta orang lain yang dilarang oleh Allah. Dan yang keempat kita tengok markah dia, 3 markah. Jadi bila kita dah tengok, kita fahamlah 3 markah untuk 3 cara. Jadi 1 cara, 1 markah. Okey, nak jawab macam mana? Kita buat dulu kepala jawapan. 3 cara mengambil harta orang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah, tu kepala jawapan. Kenapa nak buat kepala jawapan ni? Sebab memudahkan pemeriksa ya, dia tahu inilah jawapan kita. Cantik, kemas, tersusun rapi. Ha, barulah best pemeriksa nak bagi markah kat kita. Okey, letak kepala jawapan, kita letakkan jawapan dalam bentuk point. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Jadi, nak mudahkan adik-adik, dekat modul mantap ni dia ada senarai dah kata kuncinya. Okey, jadi adik-adik ambil je daripada kata kunci yang adik-adik ingat tu, letakkan nombor 1 macam Ustaz minta, rasuah, nombor 2 riba, nombor 3 judi, selesai. Mudah kan? Okey, cantik. Okey, kita tengok seterusnya pengertian rasuah. Pengertian rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ni maksud rasuah ataupun pengertiannya.
Jom kita tengok bentuk suara SPM. Ayat di atas menyatakan berkaitan larangan melakukan rasuah. Nanti ada ayat kat atas tu, dia bagi jawab soalan macam ni. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud rasuah. Okey? Dia minta maksud, nyatakan kata tugas dia, kehendak soalan, maksud rasuah. Jadi bila maksud, dia nak minta maksud dari kita, kita kena tengok markah. Markah dah tengok, dua markah. Selalu memang dua markah. Jadi bila dua markah, kena ada dua frasa. Okey? Kita tengok macam mana. Macam mana biasa tok kepala jawapan dulu. Maksud rasuah ialah tu kepala jawapan. Kemudian kita tok jawapan kat bawah tu. Sebarang pemberian atau suapan, tu frasa pertama. Buat yang ni dapat satu markah dah. Kalau ingat yang tu je, satu markah je dapat. Tapi kalau adik-adik nak dapat markah dua markah, kena sambung frasa yang kedua. Yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi ingat kata kuncinya, pemberian, suapan, memalsukan, membenarkan. Maka masukkan jawapan tu, susun ayat cantik-cantik, dapatlah dua markah. Untuk maksud, bagi soalan maksud, mau atau tidak untuk dapatkan dua markah, adik-adik kena ingat. Ya, adik-adik ya? Okey, cantik. Seterusnya. Okey, kita tengok empat bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Yang keempat, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Ya, kita pegawai custom, orang rasuah kita bagi duit, kita salah gunakan kedudukan kita tu, kita bagi barang sudut masuk sebab kita dah dapat rasuah. Ini bentuk-bentuk kesalahan rasuah. Okay, kita tengok bentuk soalan SPM pula. Jelaskan dua bentuk perbuatan rasuah. Macam mana biasa kita tengok lu kata tugasnya, jelaskan. Berapa dia nak? Dua. Kemudian dia punya kehendak soalan, bentuk perbuatan rasuah. Berapa markah? Dua markah. Sebab jelaskan ada dua markah, ada empat markah. Tapi kalau dua markah, cukup sekadar ayat yang pendek tetapi lengkap dan jelas. Dia tak nak ayat tergantung. Faham tak dia? Jangan sampai pemeriksa boleh pertikaikan, boleh tanya lagi. Kita buat lengkap-lengkap cantik. Buat dapat dua markah. Okey, kita tengok mula sekali macam mana biasa kepala jawapan dulu. Dua bentuk perbuatan rasuah, noktah bertindih, bawah tu buat point. Nombor satu apa, nombor dua apa? Nombor satu, meminta ataupun menerima rasuah. Selesai. Nombor dua, mengemukakan tuntutan palsu. Selesai. Adik-adik kena ingatlah. Kata kunci tu, menerima rasuah, tuntutan palsu. Agar mudah nanti adik-adik nak jawab. Baik, kita teruskan lagi adik-adik untuk fahamkan lagi adik-adik tentang rasuah ni. Memalsukan kebenaran, contohnya memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkarkan. Kita bagi duit, kita bagi harta, kita bagi hadiah dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia dapat simpan rahsia kita tu. Ini bentuk rasuah. Kemudian, membenarkan kepalsuan. Contohnya, memberikan rasuah untuk meluluskan tender sehingga menutup peluang orang lain yang lebih layak. Kita sogok, kita bagi rasuah, bagi harta, bagi duit, bagi hadiah. Dengan tujuan apa? Supaya tender tu kita dapat. Yang ini juga bentuk rasuah. Faham adik? Cantik. Tengok seterusnya. Okey, kesan perbuatan rasuah. Ada empat dalam buku teks. Yang pertama, Allah dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa di sisi Allah. Yang ketiga, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Dan yang keempat, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Tengok bentuk soalan SPM di bawah ni. Terangkan dua kesan perbuatan rasuah. Okey, nombor satu kata tugas ni, terangkan. Tadi jelaskan, sekarang terangkan. Berapa denda? Dua. Apa kehendak soalan? Kesan perbuatan rasuah. Berapa markah? Empat markah. Bila empat markah, dengan kata tugas terangkan, maknanya dia berhajat. Berhajat kepada mesti ada huraian, mesti ada kata hubung, dan mesti ada huraian. Dia mesti ada isi, dia mesti ada kata hubung, dia mesti ada huraian. Ustaz Mi pendekkan jadi IKH. IEC, K kata hubung, H huraian. Okey, macam mana biasa cara nak jawab? Mula-mula sekali mesti ada kepala jawapan. Dua kesan perbuatan rasuah, noktah bertindih. Kemudian kita letakkan poin, nombor satu apa, nombor dua apa. Okey, kemudian kita bagi jawapan. Okey, I dulu, isi dulu. Menjadikan individu hilang harga diri. Kemudian kita letakkan kata hubung, kerana. Letak kasut dekat situ.
kerana, A agar, S supaya, U T untuk. Jadi yang sesuai kat sini kerana, letak kerana. Perbuatan itu berdosa. Sambung dengan huraian, perbuatan itu berdosa. Begitulah juga jawapan yang kedua. Letakkan dulu isi, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat. Kemudian letakkan kata hubung, kerana. Kemudian kita sambung dengan huraian, sifat mementingkan diri sendiri. Nak bagi mudah ada yang ingat, tengok kata kunci di sebelah tu. Harga diri, perbuatan, berdosa, jenayah, mementingkan diri. Okey, dek-dek, kita teruskan lagi dengan soalan ni. Soalan tak? Pengajaran ayat. Belum soalan lagi. Nombor satu, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Okey, ini pengajaran dia. Okey, kita tengok terus kepada bentuk soalan SPM dalam modul mantap. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Ya. Kata tugas, terangkan. Berapa dia minta? Dua. Apa kehendak dia? Pengajaran. Tu dia punya kata kunci dia untuk soalan ni. Pengajaran daripada ayat di atas. Berapa markah? 4 markah. Untuk soalan pengajaran, dia ada satu benda yang kita kena tahu. Okey, kita buat dulu kepala jawapan ya. Ya. Dua pengajaran daripada ayat di atas ialah nokta bertindih. Itu kepala jawapan. Kemudian top kat bawah tu point dia. Yang pertama apa, yang nombor satu apa, nombor dua apa. Dah letak, kita masukkan jawapan kita. Untuk soalan yang dia berbentuk pengajaran ni, kita tak boleh lari daripada meletakkan kita hendaklah. Sebab kita hendaklah ini, kalau kita letak, dia dah mewakili satu markah. Kalau kita tak letak kita hendaklah, hilang satu markah kita. Ini yang sebagaimana yang Ustaz Mi tahulah. Okey, kita hendaklah. Kita hendaklah apa? Ini pun ada formula. Formula yang sama macam soalan terangkan tadi, mesti ada I, K, H, isi, kata hubung dan juga huraian. Okey, kita tengok dulu. Kita hendaklah, kita dah letak dah. Kemudian kita pergi kepada I, isi dia, mencari rezeki yang halal. Letak kasut, kata hubung dia, agar. Kemudian kita letakkan huraian, tidak menyalahi syariat Islam. Yang kedua, yang bawah ni, kita hendaklah, letak kita hendaklah. Kemudian kita masukkan I, K, H, isi dulu, I, menjauhkan diri daripada perbuatan rasuah. K, kita letak kata hubung, letak kasut kat situ, supaya. Kemudian kita sambung dengan huraian, kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Selesai. Nak bagi adik-adik mudah ingat, tengok. Kata kunci dia, mencari rezeki yang halal, tidak menyalahi syariat, menjauhi perbuatan rasuah, tidak menzalimi diri. Maka dapatlah full 4 markah. Alhamdulillah adik-adik. Selesai tajuk kita dan Ustaz Mi bawa sekarang ni ialah soalan kebat daripada modul mantap. Rasuah merupakan perbuatan yang ditegah secara jelas dalam Islam. Namun perbuatan rasuah masih juga berlaku dalam kalangan orang Islam. Pada pendapat anda, mengapakah perbuatan di atas masih berlaku? Huraikan. Jadi, kita tengok cadangan isi dia. Dalam modul mantap ni diletakkan dah siap 3 isi ni. Jadi pilihlah, Ustaz Mi pilih jahil ilmu agama. Dan untuk mudahkan adik-adik jawab soalan kebat, sebab soalan kebat tak boleh lari daripada apa? Ya. Yang pertama, dia tak boleh lari daripada 3 titik kan. Yang kedua, nombor 2 tu bawa 3 titik. Yang pertama dia mesti ada huraian, dia mesti ada isi, huraian, huraian lengkap, kesimpulan, 4. Okey. Yang kedua, 3 titik. Nak tahu macam mana, jom kita tengok. Okey. Jadi Ustaz Mi jawab ni mewakili warna. Warna kuning apa, warna biru apa, warna hijau apa. Jadi boleh tengok dia petunjuk di bawah ni. Okey. Kita kuning dulu. Kuning ni isi, jahil ilmu agama. Kemudian lepas isi, kita letakkan kata hubung untuk kita bawa selepas itu huraian. Kata hubung, kita letak kasut, kita ambil kerana. Rasuah tidak akan berlaku jika seorang itu mengetahui tentang kesan buruk mengamalkan rasuah. Ni hijau, huraian. Titik pertama. Tu yang Ustaz Mi kata titik tadi tu. Titik pertama. Titik. Dia tak boleh lari pada 3 titik. Titik pertama dah selesai. Titik kedua, kena ada huraian lengkap. Apa dia? Sama ada contohnya ataupun kesannya. Jadi Ustaz Mi pilih dekat sini, warna ungu, untuk huraian lengkap. Contohnya, keluarga tidak bahagia kerana memakan harta yang haram. Titik. Titik kedua. Lepas titik kedua, kita kena bawa pula kesimpulan. Kesimpulannya mesti ada PIKH. PIKH. Apa dia PIKH? Kesimpulannya kita hendaklah. Yang itu P dipanggil pendahuluan.
Kemudian kita sambung dengan isi I. I menjauhi rasuah. Kemudian kita sambung dengan K, kata hubung. Kita tok kasut dari situ, kita pilih agar. Kemudian kita sambung dengan huraian, dijauhi dari laknat Allah. Jadi selesailah adik-adik jawab soalan kebat ni. Dapatlah 4 markah. Senang kan? Cantik adik-adik. Jadi sekadar itu dulu perkongsian Ustaz Min dengan adik-adik. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi disediakan untuk adik-adik. Sebagai menambahkan lagi pemahaman adik-adik tentang tajuk ni, tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Min sebagai tanda terima kasih. Dan dapat kita berjumpa lagi dalam video Ustaz Min yang akan datang. Tahniah semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.